بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hamim. Walkitabil Mubin. Hamim. Demi kitab Al-Qur'an yang jelas. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami menjadikan Al-Qur'an dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim. Dan sesungguhnya Al-Qur'an itu dalam umul kitab Lauh Mahfuz di sisi kami benar-benar bernilai tinggi dan penuh hikmah. Afanadribu ankumuz zikra safhan an kuntum qauman musrifin. Maka apakah kami akan berhenti menurunkan ayat-ayat sebagai peringatan Al-Qur'an kepadamu? Karena kamu kaum yang melampaui batas. وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ. Dan betapa banyak nabi-nabi yang telah kami utus kepada umat-umat yang terdahulu. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Dan setiap kali seorang nabi datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya. Fa'ahlakna ashadda minhum batashan wa madha mathalul awwalin. Karena itu, kami binasakan orang-orang yang lebih besar kekuatannya di antara mereka, dan telah berlalu contoh umat-umat terdahulu. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Pastilah mereka akan menjawab, semuanya diciptakan oleh Yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun. Yang menjadikan bumi sebagai tempat menetap bagimu, dan Dia menjadikan jalan-jalan di atas bumi untukmu agar kamu mendapat petunjuk. وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. Dan yang menurunkan air dari langit menurut ukuran yang diperlukan, lalu dengan air itu kami hidupkan negeri yang mati tandus, seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur. وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ. Dan yang menciptakan semua berpasang-pasangan, dan menjadikan kapal untukmu, dan hewan ternak yang kamu tunggangi. لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ. Agar kamu duduk di atas punggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya, dan agar kamu mengucapkan, Maha Suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. وَإِنَّا
غَالِبُونَ. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. Dan mereka menjadikan sebagian dari hamba-hambanya sebagai bagian darinya. Sungguh, manusia itu pengingkar nikmat Tuhan yang nyata. أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ. Pantaskah dia mengambil anak perempuan dari yang diciptakannya dan memberikan anak laki-laki kepadamu? وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. Dan apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira dengan apa kelahiran anak perempuan yang dijadikan sebagai perumpamaan bagi Allah yang Maha Pengasih, jadilah wajahnya hitam pekat karena menahan sedih dan marah. أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. Dan apakah patut menjadi anak Allah orang yang dibesarkan menyenangi perhiasan sedang dia tidak mampu memberi alasan yang tegas dan jelas dalam pertengkaran? وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu sebagai jenis perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat-malaikat itu? Kelak akan dituliskan kesaksian mereka dan akan dimintakan pertanggungjawaban. وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. Dan mereka berkata, sekiranya Allah yang Maha Pengasih menghendaki, tentulah kami tidak menyembah mereka, malaikat. Mereka tidak mempunyai ilmu sedikit pun tentang itu. Tidak lain, mereka hanyalah menduga-duga belaka. أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ. Atau apakah pernah kami berikan sebuah kitab kepada mereka sebelumnya, lalu mereka berpegang pada kitab itu? Bal qalu inna wajadna abaana ala ummatin wa inna ala atharihim. Bahkan mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama dan kami mendapat petunjuk untuk mengikuti jejak mereka. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. Dan demikian juga, ketika kami mengutus seseorang pemberi peringatan sebelum engkau Muhammad dalam suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu selalu berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama,
dan sesungguhnya kami sekedar pengikut jejak-jejak mereka. Qala awalau ji'tukum bi'ahda mimma wajadtum 'alaihi aba'akum qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Rasul itu berkata, apakah kamu akan mengikutinya juga sekalipun aku membawa untukmu agama yang lebih baik daripada apa yang kamu peroleh dari agama yang dianut nenek moyangmu? Mereka menjawab, sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu diperintahkan untuk menyampaikannya. Fantaqamna minhum, fanzur kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Lalu kami binasakan mereka, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan kebenaran. Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah. Innallazi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali kamu menyembah Allah yang menciptakanku, karena sungguh Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya, agar mereka kembali kepada kalimat tauhid itu. Bal matta'tu ha'ula'i wa aba'ahum hatta ja'ahumul haqq wa rasulun mubin. Bahkan aku telah memberikan kenikmatan hidup kepada mereka dan nenek moyang mereka sampai kebenaran Al-Quran datang kepada mereka bersama seorang Rasul yang memberi penjelasan. Walamma ja'ahumul haqqu qalu hadha sihrun wa inna bihi kafirun. Tetapi ketika kebenaran Al-Quran itu datang kepada mereka, mereka berkata, ini adalah sihir, dan sesungguhnya kami mengingkarinya. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. Dan mereka juga berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada orang besar, kaya dan berpengaruh dari salah satu di antara dua negeri ini, Mekah dan Taif. Ahum yaqsimuna rahmat rabbik, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, wa rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Walaula an yakuna an-nasu ummatan wahidatan laj'alna
لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ. Dan sekiranya bukan karena menghindarkan manusia menjadi umat yang satu dalam kekafiran, pastilah sudah kami buatkan bagi orang-orang yang kafir kepada Allah yang Maha Pengasih loteng-loteng rumah mereka dari perak, demikian pula tangga-tangga yang mereka naiki. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ. Dan kami buatkan pula pintu-pintu perak bagi rumah-rumah mereka, dan begitu pula dipan-dipan tempat mereka bersandar. وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. Dan kami buatkan pula perhiasan-perhiasan dari emas, dan semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia. Sedangkan kehidupan akhirat di sisi Tuhanmu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Dan sungguh, mereka, setan-setan itu, benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqain fa bi'sal qarin. Sehingga apabila orang-orang yang berpaling itu datang kepada kami pada hari kiamat, dia berkata, wahai, sekiranya jarak antara aku dan kamu seperti jarak antara timur dan barat, memang setan itu teman yang paling jahat bagi manusia. وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. Dan harapanmu itu sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu pada hari itu, karena kamu telah menzalimi dirimu sendiri. Sesungguhnya kamu pantas bersama-sama dalam azab itu. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Maka apakah engkau Muhammad dapat menjadikan orang yang tuli bisa mendengar? Atau dapatkah engkau memberi petunjuk kepada orang yang buta hatinya dan kepada orang yang tetap dalam kesesatan yang nyata? فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ. Maka sungguh, sekiranya kami mewafatkanmu sebelum engkau mencapai kemenangan, maka sesungguhnya kami akan tetap memberikan azab kepada mereka di akhirat. أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدَنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ. Atau kami perlihatkan kepadamu azab yang telah kami ancamkan kepada mereka, maka sungguh kami berkuasa atas mereka. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Maka berpegang teguhlah engkau
kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sungguh, engkau berada di jalan yang lurus. Wa innahu ladzikrun laka wa liqaumik wa sawfa tus'alun. Dan sungguh, Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan bagimu dan bagi kaummu. Dan kelak, kamu akan diminta pertanggungjawaban. Was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Dan tanyakanlah Muhammad kepada rasul-rasul kami yang telah kami utus sebelum engkau. Apakah kami menentukan Tuhan-Tuhan selain Allah yang Maha Pengasih untuk disembah? Walaqad arsalna Musa biayatina ila Fir'auna wa mala'ihi faqala inni rasul rabbil alamin. Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa mukjizat-mukjizat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Maka dia, Musa, berkata, sesungguhnya, aku adalah utusan dari Tuhan seluruh alam. Falamma ja'ahum biayatina idahum minha yadhakun. Maka ketika dia, Musa, datang kepada mereka, membawa mukjizat-mukjizat kami, seketika itu, mereka menertawakannya. وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan tidaklah kami perlihatkan suatu mukjizat kepada mereka, kecuali mukjizat itu lebih besar dari mukjizat-mukjizat yang sebelumnya. Dan kami timpakan kepada mereka azab, agar mereka kembali ke jalan yang benar. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ دَعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ. Dan mereka berkata, wahai pesihir, berdoalah kepada Tuhanmu untuk melepaskan kami sesuai dengan apa yang telah dijanjikannya kepadamu. Sesungguhnya kami, jika doamu dikabulkan, akan menjadi orang yang mendapat petunjuk. Falamma kashafna 'anhumul 'adzaba idahum yankuthun. Maka ketika kami hilangkan azab itu dari mereka, seketika itu juga mereka ingkar janji. وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Dan Fir'aun berseru kepada kaumnya seraya berkata, wahai kaumku, bukankah kerajaan Mesir itu milikku? Dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Apakah kamu tidak melihat? Am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahinu wa la yakadu yubin. Bukankah aku lebih baik dari orang Musa yang hina ini dan yang hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya? فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ. Maka mengapa dia, Musa, tidak dipakaikan gelang dari emas atau malaikat datang bersama-sama dia untuk mengiringkannya? فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ.
Maka Fir'aun dengan perkataan itu telah mempengaruhi kaumnya, sehingga mereka patuh kepadanya. Sungguh, mereka adalah kaum yang fasik. Falamma asafuna intaqamna minhum fa'agraqnahum ajma'in. Maka ketika mereka membuat kami murka, kami hukum mereka, lalu kami tenggelamkan mereka semuanya di laut. فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ Maka kami jadikan mereka sebagai kaum terdahulu dan pelajaran bagi orang-orang yang kemudian. وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ Dan ketika putra Maryam, Isa, dijadikan perumpamaan, tiba-tiba kaummu, suku Quraisy, bersorak karenanya. وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ Dan mereka berkata, manakah yang lebih baik, Tuhan-Tuhan kami atau dia, Isa? Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu, melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya, mereka adalah kaum yang suka bertengkar. In huwa illa 'abdun an'amna 'alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Dia Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kenabian kepadanya, dan kami jadikan dia sebagai contoh bagi Bani Israel. Walau nasha'u laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya ada di antara kamu yang kami jadikan malaikat-malaikat yang turun-temurun sebagai pengganti kamu di bumi. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un. Hadha siratun mustaqim. Dan sungguh, dia Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Walamma jaa Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmati wa li'ubayyina lakum ba'dha alladhi takhtalifuna fihi fattaqullaha wa ati'un. Dan ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, sungguh, aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Inna Allaha huwa Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu. Hadha siratun mustaqim. Sungguh Allah, Dia Tuhanku dan Tuhanmu. Maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus. فاختلف الأحزاب من بينهم
فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ. Tetapi golongan-golongan yang ada saling berselisih di antara mereka. Maka celakalah orang-orang yang zalim karena azab pada hari yang pedih, kiamat. هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Apakah mereka hanya menunggu saja kedatangan hari kiamat yang datang kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya? الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ. Teman-teman karib, pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain, kecuali mereka yang bertakwa. Ya ibadi la khawfun alaikumul yawma wa la antum tahzanun. Wahai hamba-hambaku, tidak ada ketakutan bagimu pada hari itu, dan tidak pula kamu bersedih hati. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, dan mereka berserah diri. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kamu ke dalam surga. Kamu dan pasanganmu akan digembirakan. Yutafu alaihim bisihafin min zahabin wa akwab wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdu al-a'yun wa antum fiha khalidun. Kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas, dan di dalam surga itu terdapat apa yang diingini oleh hati dan segala yang sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu karena perbuatan yang telah kamu kerjakan. لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ. Di dalam surga itu terdapat banyak buah-buahan untukmu yang sebagiannya kamu makan. Innal mujrimina fi 'adzabi jahannam khalidun. Sungguh orang-orang yang berdosa itu kekal di dalam azab neraka Jahanam. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Tidak diringankan azab itu dari mereka, dan mereka berputus asa di dalamnya. Wa ma zalamnahum walakin kanu humudh-dhalimin. Dan tidaklah kami menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Wanadaw ya Malik liqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Dan mereka berseru, wahai malaikat Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja. Dia menjawab, sungguh, kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Sungguh, kami telah datang membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu.
أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ. Ataukah mereka telah merencanakan suatu tipu daya jahat? Maka sesungguhnya, kami telah berencana mengatasi tipu daya mereka. أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَا وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ. Ataukah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan kami, malaikat, selalu mencatat di sisi mereka. قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ. Katakanlah Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, maka akulah orang yang mula-mula memuliakan anak itu. سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ. Maha suci Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan pemilik arsh, dari apa yang mereka sifatkan itu. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ. Maka biarkanlah mereka tenggelam dalam kesesatan dan bermain-main sampai mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. Wa huwa alladhi fis samaa'i ilaahu wa fil ardi ilaah wa huwa al-hakimul 'aliim. Dan dialah Tuhan yang disembah di langit dan Tuhan yang disembah di bumi. Dan dialah yang maha bijaksana, maha mengetahui. وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Dan maha suci Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dan di sisinyalah ilmu tentang hari kiamat, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Dan orang-orang yang menyeru kepada selain Allah tidak mendapat syafaat, pertolongan di akhirat, kecuali orang yang mengakui yang hak, tauhid, dan mereka meyakini. Walain sa'altahum man khalaqahum layakulunna Allah, fa'anna yu'fakun. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab, Allah. Jadi bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Wa qilihi ya Rabbi inna haulai qawmun la yu'minun. Dan Allah mengetahui ucapannya Muhammad, ya Tuhanku, sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang tidak beriman. Fasfah anhum wa qul salam, fasawfa ya'lamun. Maka berpalinglah dari mereka dan katakanlah, salam, selamat tinggal. Kelak mereka akan mengetahui nasib mereka yang buruk.